Menghebohkan, beredar foto Syur Syahrini di kelab bersama sosok ini. Bagian anunya diremas jadi sorotan. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya. Supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini, tonton hingga habis biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika sudah, mari lanjut ke videonya. Dikutip kerabat seleb dari artikel Hair Story, Jakarta. Sudah sejak lama sosok istri Reino Barak kini lebih anggun dan tertutup setelah mengabdi kepada sang suami. Namun, walaupun begitu Syahrini menjadi perhatian netter karena penampilan nyentriknya. Namun, sang inces tak pernah luput dari pembicaraan netter, hingga beberapa kabar yang pernah jadi kontroversi, terjadi saat sang adik tengah mempromosikan peyek buatan sang ibunda, peyek cetar. Namun, latar belakang berupa foto Syahrini yang dijejer di dinding menjadi sorotan karena salah satunya membahas tentang foto Syur sang kakak tersebut. Sementara yang dilansir dari grid.id, foto Syur yang dimaksud adalah foto bersama dengan Daniel Mananta yang pernah membuat geger jagat raya. Di sana terlihat Daniel yang memeluknya dan diduga memegang daerah sensitif sang inces tersebut. Daniel langsung klarifikasi hal tersebut. Menurut Daniel, ia tak pernah meremas atau memegang daerah dada Syahrini di foto itu. Saya belum pernah meremas dan menyentuh bagian depan Syahrini, ujar Daniel Mananta pada tanggal 26 Desember tahun 2013 silam. Dalam foto tersebut, memang sekilas terlihat tangan Daniel terletak di bagian depan tubuh Syahrini. Dengan tegas ia menangkal dan mengatakan kalau tangannya lebih besar dibandingkan tubuh Syahrini sehingga terlihat seperti itu. Di foto itu saya berani jamin tidak memegang, tangan saya besar banget. Sementara bodi Syahrini kecil banget, jadi pas di foto ada bagian tangan saya menutupi bagian depan Syahrini, Daniel Mananta menjelaskan. Sementara, Syahrini tampak santai menanggapi dan tak ingin berbicara banyak tentang tanggapan netter. Namun, ia mengatakan bahwa foto itu asli dan bukan rekayasa. Iya, itu memang foto-foto pribadi aku yang diambil sekitar tahun 2008 dan 2009, penjelasan Syahrini. Seolah membela temannya, ia juga mengatakan bahwa tak ada yang aneh dari foto tersebut walaupun banyak orang berasumsi tangan Daniel sempat menyentuh bagian sensitif tubuhnya. Kalian kan tahu sendiri, kan Daniel dan juga Glenn memang dekat sama siapa saja karena memang baik sama siapapun, kata Syahrini sedikit menyinggung foto mesra dirinya dengan Glenn Fredly yang juga viral di dunia maya. Demikian informasi kali ini, terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.